kita sudah membahas apa aja ya. Kalian tahu kan, simak kan? Pasti simak dong, kalau nggak simak ketinggalan zaman dong. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Tentunya bersama Bang Igor, salah satu anggota di Antenar, Antenar band-nya. Nah, Bang Igor, ya. Tadi kan kita sudah membahas nih tentang digital transformation di dari analog ke digital. Iya, okay. Dari analog ke digital. Nah, untuk pendapatannya sendiri itu gimana sih? Ya, kalau di digital sendiri? Ya enaknya uangnya ke band sendiri. Itu enaknya. Ke duit sendiri, nggak perlu bagi ke produser, ke ini. Langsung ke band sama yang agregatornya. Cuman dapat 25% kan mereka, kita dapat 75%. Kurasa itu lebih menguntungkan band lah daripada produser ya. Mungkin 50-50 malah kurang dari itu malah. Karena mereka harus kembalikan ongkos produksi lah, ongkos segala macam, ongkos promo ke TV, radio segala macam kan itu. Jadi sekarang kita ya band itulah yang jadi produser sendiri. Terus apa produksi sendiri ya. Nah, jadi untuk pendapatan produksi itu dikelola sendiri ya? Iya, bandnya keluarin uang sendiri, dapatnya juga dia langsung dapat langsung hasilnya tuh ditransfer ke bandnya langsung, gitu. Ya nggak melalui siapa-siapa lagi. Cuman ya itu kan harus bermodal berarti kan. Nah, tapi aku mau nanya dulu nih Bang, untuk pengelolaan di YouTube sendiri ataupun di pemanfaatan digital atau aplikasi lain itu, Antenar sudah lepas berarti dari ini ya kontrak-kontrak dari hanya satu aja, ya? Hanya satu, hanya Lombok I Love You dan Kau dan Warnamu, itu aja yang masih kita ini, yang masih kepegang haknya sama orang lain katakanlah gitu. Kalau lagu yang lain udah di kita semua, gitu. Bahkan sekarang kita sudah masuk ke Haki untuk datang lagu-lagu yang bagus. Ya, Haki sekarang lebih mempermudah lagi. Ini info ya buat teman-teman band lokal yang punya lagu. Selain kamu masukin ke digital apa, ke musik digital, ke agregator, harus kamu daftarkan juga ke Haki. Karena sekarang kalau melalui misalnya gini, ada komunitas yang sudah dikasih kemudahan oleh apa Kemenkumham. Jadi kamu lewat dia aja supaya biayanya kecil gitu. Kalau lewat komunitas itu 200 kalau nggak salah satu lagu. Kalau sendiri mungkin 400.000 ya. Itu harga registernya lah. Tapi itu udah resmi dari negara yang keluarkan bahwa itu lagu udah itu kuat banget deh. Seperti gini misalnya lagumu dipakai orang, diregister orang, terus kamu klaim, wah enggak ini lagu saya. Itu syaratnya, bukan, syaratnya banyak tuh kalau di YouTube ya. Syaratnya banyak, kamu harus punya bukti-bukti. Kamu harus video bersama-sama. Agak lama gitu ya untuk bisa di apa kamu menangkan perkaranya itu. Jadi kalau menurut aku, tapi kalau sudah pakai Haki, udah itu enggak harus, nggak bisa di anu lagi gitu ya. Belajar dari pengalaman Antenar itulah, karena dulu nggak pernah daftar-daftarkan itu, akhirnya diklaim orang, semua orang bisa ngupload, malah kan ada yang udah sampai puluhan ribu kan yang nonton ya. Nah tapi itu ya, itu pengalaman lah. Akhirnya sekarang untuk di album triple album semuanya kita masukkan ke platform digital dulu, terus kita daftarkan ke Haki, nah baru kita lempar ke pasar, jadi itu lebih aman gitu. Untuk sudah. Lebih ini ya. Ya, jadi sekarang-karang ini kan banyak juga band-band muncul nih. Bikin lagu. Kan sekarang zamannya main single album, single lagu ya, single. Nah, Antenar tuh ngelawan arus, malah bikin triple album. Di zaman orang bikin single, Antenar bikin selalu triple beda, album ya? Ya. Triple album tuh tadi sempat keputus isinya 3 album jadi satu. Satu religi berisi 6 lagu religi. Kemarin ada religi ya sekarang. Kemarin udah launching 2 lagu yang religi, satu Terima Kasih Allah waktu puasa, sama kemarin ini baru tanggal 7 Juni ini kita launching La Baik untuk lagu jemaah haji, untuk haji lah. Nah itu 2, terus di album baru ada 2, ada Sumba Wanesia, ada lagu D. Lagu D itu kita featuring bareng Bang Jo Melomut yang ada di Swiss, kita kirim-kirim file gitu lah. Itu 2, jadi di album baru ada 9 lagu, religi 6 lagu, dan the best 12 lagu. Jadi lagu-lagu Antenar the best itu direkod ulang,
di mixing ulang, ditambahin elemen segala macam supaya agak dapat warna sekarang lah gitu loh ya. Nah itu. Jadi itu proyek besarnya Antenar. Lagunya itu dan idenya itu dan rekamannya pun selama pandemi. Selama kita nggak konser, 2 tahun Antenar udah nggak konser-konser. Cuman konser-konser kecil-kecil sih ya. Nah sekarang ini pintu konser udah dibuka, Antenar langsung dapat banyak job. Mulai sekarang di SGP besok 2 kali ke Sumbawa, terus di seputaran Mataram juga ada beberapa event sama di Lombok Timur. Agak padat nih di jadwal di Juni-Juli nih Antenar. Ya syukurlah, pemerintah udah membuka itu. Jadi teman-teman musisi bisa bernapas lega lah, termasuk yang di kafe-kafe udah bisa mengisi lagi. Alhamdulillah. Ah ya, sekarang udah enak lah, sudah enak. Gitu. Nah untuk pengalaman Antenar sendiri nih ya, pernah nggak sih pengalaman teman-teman Antenar dikala naiknya, terus dikala turunnya itu gimana sih? Ya kita ngerasain, cuman bukan jadi satu beban gitu. Dulu setiap Antenar main, wah dari semua kampung bawa bendera. Sekarang udah jarang karena mereka udah pada tua. Ada yang udah kerja, ada yang punya anak. Tapi masih nonton kalau pas ada kesempatan. Jadi tapi udah nggak kayak dulu lagi euforianya. Antenar biasa-biasa aja, karena juga dulu nggak pernah berpikir untuk bisa begitu ya. Termasuk main di luar, di Jawa, banyak yang tahu lagu Antenar, nyanyi bareng gitu. Ya, apa ya, sama aja sih. Sekarang pun ditonton 2-3 orang tetap aja Antenar enjoy gitu ya. Jadi, nggak ada bedanya sih sama. Karena memang ya namanya dunia musik tuh kadang bergelombang ya. Sekarang lagi genre nge-pop, ada dulu zaman-zaman heavy metal. Landai lagi zaman wah macam sekarang lagi zamannya lagu-lagu yang apa TikTok gitulah, mudah-mudahan lagu-lagu TikTok yang simpel-simpel yang nggak terlalu berat di kayak gitu deh. Antenar, Bang Igor bilang Antenar tuh biasa aja, tapi di luar Antenar tuh luar biasa gitu ya. Dan by the way nih untuk itu buat gini ya, itu buat menjaga diri kita aja supaya kita nggak jadi star syndrome gitu loh. Wah sekarang banyak yang tahu aku nih. Karena star syndrome tuh bahaya kalau dalam band. Okay. Dan dia nggak terasa. Mm-hmm. Jadi kena star syndrome tuh kita nggak tahu bahwa kita kena. Kita pikir kita wah enggak aku biasa aja. Padahal kita kena star syndrome. Nah itu yang caranya ya itu tetap down to earth lah. Tetap gitu down to earth. Ya. Merasa wah belum apa-apa gitu aja. Dan tetap karena ya. Jadi dengan cara begitu, maka kita tetap terpacu untuk berkarya dan mempromosikan karya kita itu sendiri, nggak ngarepin orang lain. Ya. Kita terus aja. Anggap kita belum terkenal, kita aja dah. Terus aja. Karena ya itu gue bilang, promo itu nggak ada matinya gitu loh. Dalam apalagi band indie kita bicara. Ya. Jangan coba-coba merasa udah tinggi terus nggak perlu lagi. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, harus semakin kamu terkenal maka semakin kamu butuh promosi gitu. Menurut aku gitu. Supaya orang tahu bahwa you masih survive, iya masih survive dan gitu. Dan ingat sekali lagi, namanya indie ya kamu sendiri, bukan orang lain. Gitu, intinya semangat tuh tetap ada gitu. Nah, Antenar sendiri sudah terdaftar nggak lagu-lagunya yang ada? Ini yang lagi diproses. TikTok, ya. Sudah kalau itu. Cuman tidak semua lagu, kan banyak Antenar itu lagunya. Aku sendiri lupa banyak lagunya ya. Albumnya aja 6. Kalau di rata-rata itu satu album isinya 10, ya berapa itu jadi? 60. Ya. Oh. Belum lagi triple album. Okay. Nah itu kan harus didaftar semua itu. Sudah berapa puluh lagu gitu ya? Jadi sementara ini kita selamatin dulu lagu-lagu yang ngehits lah kira-kira gitu ya. Mm-hmm. Nah, yang punya potensi untuk diklaim orang ya itu kita selamatin dulu lah. Via apa platform digital gitu. Untuk itu sementara itu. Karena paling aman kalau menurutku sekarang ini gitu. Orang nggak bisa ngupload lagu kamu sembarangan. Dia langsung terklaim sama YouTube kan. Nah, kamu punya dua opsi tuh. Kamu hapus, atau kamu kasih pendapatanmu buat band itu. Nah, itu pilihannya. Nah, ada menurutku ya, ada kekurangannya. Artinya apa? Bahwa lagumu akan lambat buat ditahu orang. Karena nggak semua orang nyebar kan. Hanya kamu aja yang bisa nyebarin lagu itu. Sehingga itu memperlambat kamu. Nah, kalau untuk band indie yang baru muncul, ya itu menurutku sangat merugikan gitu buat dia.
karena justru band ini semakin disebar orang semakin bagus, jadi kamu semakin ditahu orang kan lagumu gitu. Tapi pilihan ada di kalian semua. Kalau belajar di Ambrenar dulu, membiarkan itu kemana-mana akhirnya diklaim orang kan. Nah, Ambrenar sekarang harus bersusah payah lagi mengakui bahwa itu punya dia. Untuk di dua lagu ya, Kau dan Warnamu dan Lombok I Love You. Iya. Padahal itu hit maker gitu, hitnya Ambrenar ya. Gitu. Kan di Lombok sendiri ya, untuk musik indie kan percontohan itu adalah Ambrenar nih. Dan banyak sekali di Indonesia bermunculan musik indie. Iya, sejak dulu. Dalam pengamatan abang nih, selaku pelaku musik indie ya, apakah kualitas-kualitas dari musik-musik indie, para pelaku musik indie yang baru bermunculan nih, gimana tuh? Bervariatif ya. Sekarang tuh apa? Tidak ada seperti dulu dia punya zaman. Kalau dulu kan di format gitu ya. Oh sekarang kita keluarkan ini deh, rock and roll. Wah rock and roll semua gitu. Oh, sekarang heavy metal. Nah karena sekarang industri yang seperti itu sudah nggak ada, jadi yang muncul tuh macam-macam gitu loh. Dari band itu tuh ada ini. Tapi bergerak masing-masing, tidak terkondisikan untuk scope dunia gitu ya. Atau dulu kan ada zamannya British misalnya, waduh keluar semua band-band British itu, sekarang enggak. Ya karena itu, karena semua orang sekarang bisa apa ya, bisa memunculkan karyanya sendiri di YouTube. Jadi kayak misalnya sekarang ya, kita ambil contoh aja, sebenarnya ada Pamungkas itu kan dia sendiri kan, karena lagunya bagus di accept orang, terus promonya juga keren, mana ya jadilah gitu. Nah sekarang kalau dibanding, ya dia kan jarang tampil di TV juga Pamungkas, tapi kalau konser-konser kan dia mahal juga dia sekarang. Jadi bahkan sekarang itu yang aneh justru cover itu bisa lebih mahal kalau diundang bisa 50 sampai 75 juta kan. Ya, kayak si Jidan sama si itu kan, padahal dia komen cover lagu orang, tapi dia lebih mahal. Misalnya kalau kita nge-cover lagu orang, kita bayar nggak sih yang punya lagu sendiri atau nggak perlu? Sekarang kan lagi regulasinya itu. Harus ada izin kan? Kalau kayak Ahmad Dhani nih, dia dulu kan punya satu apa tempat kayak semacam anu lah, yang ngumpulin mengolek gitu loh. Jadi kalau ada band itu main di apa lagu itu ada di karaokean, dia yang urus lah gitu loh. Ada yang begitu, tapi itu kayaknya mahal tuh kalau mau daftar kayak begitu, karena harus, mereka yang ngelacak semua lagu-lagu itu. Tapi sekarang sebenarnya di YouTube itu di platform digital sudah disiapkan itu. Ketika lagu kita masukin ke situ, lagu kita masukin itu, nanti ada pilihannya. Kalau itu lagu mau di cover orang, dia harus bayar ke kita. Udah ada di situ disiapin platformnya. Itu ada. Nah, dan ada nggak sih persetujuan antara yang cover lagu dengan pemilik lagu nih? Harusnya, harus. Kira-kira harusnya. Berapa banding berapa begitu? Harusnya ada. Aku nggak tahu banding-bandingan berapa ya. Tapi ada harusnya ada ya. Harusnya ada. Cuman kan sekarang ya gimana cara mengkolek? Misalnya gini, lagu Ambrenar nih dinyanyiin di kafe mana gitu di Kalimantan misalnya. Gimana cara Ambrenar tahu? Kalau misalnya harus, kamu setiap nyanyiin lagu Ambrenar harus nyanyi bayar ya, misalnya 100.000 gitu. Gimana caranya? Kan ribet kan? Kalau band-band besar seperti Dewa, Slang, Iwan Fals misalnya itu, atau Noah, ya bolehlah melakukan hal seperti itu. Setiap nyanyiin lagunya Noah harus bayar, oke lah ya. Tapi band-band indie, waduh, malah menurutku tuh nggak efektif kalau memperlakukan hal gitu ya. Oh, kalau Noah atau yang abang sebutin tadi itu bukan band indie ya? Karena dia kan punya produser sendiri, misalnya kayak Noah itu kalau nggak salah Sony ya, dia kalau nggak salah ya. Terus, jadi dia ada perusahaan yang sudah ada label sendiri. Nah kalau indie kan nggak, kita rekaman sendiri, mixing, mastering bayar sendiri, bikin cover sendiri, jualan juga sendiri. Itu bedanya indie sama itu. Ya wajar karena dia punya label, jadi semua radio seluruh Indonesia itu udah dibayar untuk memutar lagu-lagu mereka. Itu kan kongkos produksi kan. Terus belum lagi buat di iklan di TV, masuk di acara ini, itu kan mereka bayar itu mbak. Jadi itu bedanya major label dan indie label. Tapi
semua band aku rasa inginlah jadi major ya, tapi ada juga yang punya idealisme tinggi, enggak perlu. Oh sendiri aja, mau terkenal mau enggak, urusan amat. Ya kan, ada juga begitu. Contohnya Amtenar sendiri. Kira-kira gitu. Yang menjadikan Amtenar itu bukan menjadi yang utama, tapi di mana-mana gitu ya. Ya itu makanya kita dulu menolak di apa diminta jadi apa masuk ke major ya, karena sederhana aja. Orang tua itu lebih senang lihat Amtenar pakai baju PNS-nya daripada baju manggung. Kan kualat kalau kita itu lawan. Iya. Ya udahlah daripada kualat sama orang tua mendingan. Daripada nanti kan baru up nih, iya. Udah mahal-mahal gitu langsung. Iya kan terus mau jadi apa? Kan akhirnya kembali ke Lombok terus kan loh. Ngapain? Ya udah enggak laku kan malu. Mending begini aja udahlah. Nah, gini sekali lagi gitu karena Amtenar memang terjun ke musik itu karena kecelakaan sejarah, bukan karena memang dia mau jadi band gitu. Enggak. Dan orang-orang udah tahu nih karakter Amtenar itu gimana. Orang-orangnya itu atau anggotanya itu sudah rata-rata PNS. Iya, nah gitu itu ya. Juga sehingga kita punya bargaining dalam arti gini. Jadi sekarang tuh Amtenar bisa dikatakan yang paling mahal bayarannya. Bukan karena wah sok banget mahal-mahal. Loh, kalau kamu enggak ini kita bicara kalau kita budaya orang barat menghargai karya orang ya. Itu kan gila-gilaan tuh kalau dia menghargai orang. Nah, kita ingin seperti itu juga lah. Kalau satu band sudah punya album sampai 6, 7, terus masih dibayar 3, 4 juta kan konyol. Kamu sudah berapa duit ngabisin itu terus kamu cuma dibayar segitu. Nah, untuk membeli pelajaran kepada masyarakat juga bahwa hargailah apa karya seseorang itu, karya musik itu ya. Dengan cara itu, ya ketika dia konser dia harus dibayar mahal. Masih kecil namanya itu kalau segitu ya, kalau masih banding Amtenar gitu ya. Tapi sekarang paling mahal. Kita mau kasih budaya itulah. Jadi ketika wah kemahalan Amtenar ya udah nggak usah pakai Amtenar, nggak masalah gitu. Kan nih kalau kita bicara di daerah kita sendiri ya, di NTB nih. Terus kalau kan kita tahu sendiri ya Amtenar paling tinggi tarifnya di sini. Nah, mereka mau nang Amtenar gitu kan. Pernah nggak sih ada momen Amtenar itu diremehin gitu atau di gimana ya bahasa lain kita pakai ya? Iya nggak apa-apa deh, gitu aja ya. Pernah nggak sih? Ya itu kemarin itu, pas MotoGP. Pernah? Iya, pas MotoGP itu jadi IO-nya itu nawarin Amtenar main tapi nggak dibayar sama band-band lokal kata mereka. Semua band-band lokal nggak akan dibayar. Kalau mau main, ayolah. Ya. Sekelas sebesar itu gitu ya? Ya dia anggap Amtenar itu bukan siapa-siapa mungkin ya. Tapi nggak masalah, itu kan anggapan mereka. Dia anggap Amtenar itu nggak pantas dibayar kalau untuk di MotoGP mungkin begitu. Tapi kok, kan waktu kemarin kan Amtenar itu kan konser di situ, gimana ceritanya? Ya akhirnya main. Jadi waktu pertama mereka nawarin mau main nggak band-band lokal, kalau mau main ya udah main aja nggak dibayar tapi ya gitu. Ya kita Amtenar nggak mau kan, maksudnya nggak mau ya karena band-band yang kamu undang yang lain bukan kamu bayar. Lah kok band Lomboknya kamu nggak bayar gitu? Kalau mau sama-sama nggak dibayar ayo gitu kan. Nah, akhirnya aku nulis tuh di Facebook. Ya, disebar-sebar akhirnya ya banyak kayak gitulah ya, banyak temen yang support lah kok gitu sih mikirnya nih oh gitu ya, akhirnya dapat atensi dari provinsi, akhirnya provinsi manggil gimana ceritanya gini-gini ya, akhirnya pihak IO-nya klarifikasi ya udah akhirnya benar dibayar sesuai harganya. Aku udah bilang kan kalau dibayar sesuai harga ayo main, tapi harus main harus dibayar juga band-band yang lain yang lokal gitu dan ya, harus satu panggung ya, akhirnya benar band lokal yang lain itu dibayar juga, Amtenar dibayar juga, ya akhirnya main. Berarti di situ satu-satunya yang protes adalah Amtenar? Ya awalnya. Awalnya. Dan di antara Amtenar yang protes aku. Oke. Okay. Gitu. Aku bilang nggak usah main. Gitu, oke. Okay. Ngapain? Gitu. Jadi mungkin bayanganku waktu itu. Kebetulan. Bukankah ketika kita ketik HP nih, ketik komentar ataupun ketik status gitu ya, itu perlu hati-hati banget nih, besar juga mental abang ya. Ya karena aku itu, aku bilang bodo amat. Gak terima ya? Gini loh, ya aku gak terima karena kenapa mereka yang dari luar ini, band-band besar yang kamu undang ke acara MotoGP itu, kamu bayar, kamu kasih hotel, kamu kasih fasilitas transportasi segala macam. Lah kok kami yang di sini kamu gak bayar tuh gimana ceritanya gitu loh. Kamu bilang kami gak punya uang untuk bayar band lokal, kalau gitu jangan tawarin dong. Kalau mau gak usah dibayar, sama-sama gak dibayar gitu loh maksudku, cuman itu aja.
Karena aku saran sama provinsi, udah provinsi kalau gitu bikin acara sendiri deh, gitu kayak USBK dulu. Walaupun kita dibayar kecil, tapi kita juga paham waktu itu, karena kan apa anggaran provinsi itu kan kepotong buat COVID kan. Kita wajar lah ngerti lah gitu, anggaran kecil gitu ya. Tapi di MotoGP gitu itu internasional loh, terus nggak, terus kok nggak dibayar gimana? Terus misalnya kamu jual tiket 250.000, gimana sih ini cara mikirnya? Itu yang aku protes. Cara berpikir mereka bahwa kalau sudah sampai sini seolah-olah anak Lombok, man, keren tuh ada lampu sound system gede loh. Keren loh buat kamu kalau main di situ gitu menurut mereka. Nah, aku bilang, enggak lah ya. Udahlah, aku kira gue ini. Udahlah gitu. Apa ya harusnya mereka hargain lah band lo. Walaupun dia band dari sini, tapi kan dia sudah punya karya. Ya mereka harusnya yang paling utama ngargain band dong, karena mereka EO kan. Setauku mereka juga EO ya besar lah. Tapi ya udahlah, memang cara berpikir orang beda-beda gitu. Masih aja ada dikotomi band lokal, band nasional. Agak gitu lah, nyatanya kayak gitu. Tapi konsep band nasional tuh kayak gimana ya? Itu aku gak ngerti, sampai sekarang. Aku bahasa Indonesia, laguku bahasa Indonesia, mereka juga bahasa Indonesia. Apalagi masuk radio, laguku sering diputar di radio. Masuk TV, Amrenal udah pernah klipnya masuk ke TV One. Apa, ditawarin waktu radio show, pernah Amrenal, cuman gak bisa berangkat karena mepet waktunya. Pernah, cuman gak bisa. Terus apa parameternya sehingga harus ada band nasional, band lokal gitu. Terus punya lagu juga, punya karya banyak. Itu kau bilang tadi mungkin masih ke berpikirnya masih di kota apa pemikiran lama lah di generalisasi band ibu kota band daerah lah ya. Ya band ibu kota sama apalagi sekarang. Band ibu kota band daerah besok kalau udah Kalimantan itu orang Jakarta disebut band apa Dewa apa semua Seleng itu disebut band apa besok kalau udah pindah ke Kalimantan berarti band-band yang Kalimantan dong jadi band ibu kota walaupun nggak terkenal. Kan logiknya gitu kan? Memangnya, dan rata-rata yang band nasional yang mereka masuk di Jakarta gitu. Iya, makanya apakah harus pindah ke Jakarta? Terus itu. Sekarang tuh udah pada balik rumah semua sih, Laun Seven balik ke rumah, ngurus anu mereka sendiri. Bahkan Seleng udah indie udah gak lama Seleng. Udah gak lagi di major. Jadi sekarang udah zamannya indie lah, gitu loh. Indie apa? Berkarya sendiri karena murah sudah sekarang, gak kayak dulu. Sekarang di rumah aja kok bisa rekod lagumu kan? Kalau kayak di home studio rumahan kayak Minority apa tuh? Gue nggak tahu harga range-nya ya, mungkin sekitar kalau recording sekarang mesti bisa 500 lah. Mixing mastering bisa dapat 1 juta sampai 700 ribu, udah dapat satu lagu. Dan kualitasnya udah layak dengar kalau untuk aku. Dan kamu bisa upload bebas di YouTube, ditonton sama semua orang. Gitu ya. Lebih murah. Gitu.